Hai, beritanya ataupun kejadian ini terjadi pada hari Kamis 7 Desember 2023. Iya benar sekali, ini semua membahas mengenai Alia Masai. Dimana menariknya memang pada hari itu nama dari Alia memberitahu kepada publik bahwa ia berhasil menuntaskan pendidikan, mendapatkan sarjana teman-teman. Lalu setelah itu nama dari Alia juga sedang membuat video secara singkat bersama anak kecil mengingat setelah lulus seakan-akan ini menjadi kemungkinan besar ya teman-teman Alia menuju ke jenjang pernikahan karena sudah lulus di pendidikan. Jadi bagaimana menurut tanggapan dari teman-teman? Apakah mungkin di tahun 2024 Alia Masaid akan menuju ke jenjang pernikahan mengingat nama dari Torik sudah sangat sukses ya teman-teman? Atau sebaiknya lebih baik mementingkan karir terlebih dahulu? Bagaimana tanggapan dari teman-teman? Tetapi meskipun demikian, di dalam postingan terbaru dari Alia, nama dari Alia memposting sebuah foto ya teman-teman. Dan kalau kita melihat pada kolom komentar, ada seorang fans yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Dan kalau kita melihat isi balasan dari fans tersebut, banyak sekali fans dari Alia bersama Torik yang mulai khawatir akan hubungan mereka berdua. Karena memang untuk beberapa hari belakangan ini mereka sangat jarang atau hampir tidak pernah mengekspos kebersamaan mereka berdua di media sosial teman-teman. Terakhir kali pertemuan dari Torik bersama Alia terjadi di akhir bulan November ketika mereka sedang menonton film terbaru dari sahabatnya yang baru saja rilis ya teman-teman. Jadi bagaimana tanggapan dari teman-teman? Kenapa mereka sangat jarang mengekspos kepada publik? Bukankah hubungan mereka sudah menjadi rahasia umum? Atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda? Yang mental badan. Itu kan masih boy-boy.